di live chat juga. So this is it. Mau kapan lagi semangat tim kalian di game pertama, tentunya ronde pertama FFM 2020 Spring. Silahkan caster. Terima kasih Rafalda, dan game pertama sudah dimulai di mana pesawat bergerak dari arah shipyard menuju ke factory. Udah ada 4 tim yang bakal langsung turun secara bersamaan, di mana Boom bakal turun di shipyard yang udah nggak ditempatin oleh RRQ. Ini pembacaan yang menurut gue cukup baik. Sementara XCN bakal tetap pulang ke rumahnya, dan Bos Esport bakal coba bergerak ke Katulistiwa terlebih dahulu sebelum mungkin bergerak ke observatory. Yes, tapi dari seluruh tim yang ada di sini, gue mau notice Star 8, apakah mereka masih mau turun di Sentosa seperti biasa? Yap. Dan kalau kita lihat, udah ada dia. Udah ada di arah Sentosa, tapi nggak semudah itu, Ferguso. Udah ada satu tim yang sekiranya bakal menghambat pergerakan mereka sebelum bisa langsung masuk ke daerah Sentosa. Ini game pertama, jadi kalau misalkan buat Star 8 turun di Sentosa terus mungkin nggak jadi masalah. Tapi kita lihat daerah Peak, nampaknya udah ada perang kali di Dranix. Vendetta udah ketemu dengan tim dari Louvre nampaknya. Oh, udah ada open fire dari seorang Delta di sini, udah melihat Bang yang gak memiliki senjata, sementara udah ada pergerakan dari sebelah kanan juga dari seorang Devil tentunya. Ya, tapi kalau kita lihat di bawah juga udah ada tim yang lain, ini bisa jadi third party, dan pembagiannya Dranix bisa ngenyergap Black dan juga ada Bang di sana. Ada Black dan juga Bang. Sementara dari tim Dranix sendiri, harusnya mereka lebih banyak lootingan karena mereka berhasil mendapatkan dua drop point yang cukup berbeda. Di lain sisi ada Aether Apso yang berhasil mendapatkan Dranix Everyday walaupun belum dieliminasi dan berhasil mendapatkan first blood. Di lain sisi di follow up oleh Chikyo juga yang berhasil mendapatkan Apso. Masih pagi, wow. Berbenturan ternyata Dranix dan juga Eternal Tenas kali ini. Tapi kita bakal balik lagi ke Peak di mana Dranix Vendetta juga mau perang bersama tim Louvre, di mana Devil udah punya damage dan cukup kritis darahnya, tapi kita masih bisa bersembunyi. Satu orang, Bang berhasil di knockdown ternyata oleh Devil. Iya, bakal langsung di rush begitu aja nampaknya. Sementara Devil bakal coba untuk menahan pergerakan dari atas. Lupre Black udah terlihat di sana, bakal coba ditahan oleh seorang Devil. Bakal melakukan medikasi terlebih dahulu, bakal bahaya banget buat Lupre mengingat mereka udah kehilangan satu playernya. Early yang bagus banget. Kalau lihat tadi senjatanya udah yang namanya SM8 dan Devil sekali lagi berhasil mempulangkan Bang ke lobby nampaknya. Iya, dan kita bakal beralih sedikit di mana Black gak memiliki apa-apa, bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Medkit gak ada, sementara Eliza memiliki dua medkit, 0 granat dan gak ada helmet sama sekali. Ini artinya kalau mereka menarik mundur, Dranix lebih memiliki resource yang cukup. Dan keputusan yang bagus banget dari tim Louvre, karena kalau misalnya kita lihat dari resource-nya memang kurang banget dan dia udah kehilangan satu pemain, ini baru game pertama. Kalau misalkan mereka ini kayak ngorbanin game pertama, mereka harus tusun tuh bakal sayang banget karena nggak bisa kebaca lagi, karena cuma 6 game doang, lu tuh nggak banyak kesempatan kali ini. Nggak banyak kesempatan ya. Oke, sementara udah ada terlihat ada tembakan ke arah Tong. Karena memang kalau ngomongin Tong itu agak sedikit berbahaya kalau mau dilewatin ya. Iya emang, kadang-kadang kalau enggak temen juga sendiri bisa bikin bahaya. Iya, kadang gue juga suka lata kalau misalkan ada yang lewat situ mau temanmu musuh gue tembak juga. Iya, soalnya kita apa kebiasaan. Ada insting aja gitu. Benar, cuma kalau kita lihat di daerah map kali ini belum ada tim lagi berbenturan. Ternyata ada satu tim yaitu Eternal Thanos yang berdekatan dengan Minions ya. Yang berdekatan dengan Minion Esport ya. Iya, dimana Star 8 masih ada di rumahnya Sentosa. Dan kalau misalkan mereka mau lakuin rotasi ke arah Mars Electric udah ada musuh, mau ke Captain juga ada musuh. Oke, dan zona pertama ternyata masih belum keluar nih. Masih benar-benar saling looting aja, dan Boom Cerberus yang udah melakukan rotasinya ke daerah plantation di sini. Mereka udah benar-benar berhasil mendapatkan shipyard dan bullseye sendirian. Ini artinya mereka udah memiliki resource yang sangat cukup untuk fight dengan musuhnya kalau emang harus ketemu di tengah jalan. Sebenarnya kalau misalkan hal kayak gini yang gak gua suka adalah ketika itu zonanya udah semakin kecil dan timnya masih banyak banget, nanti itu malah jadi keberuntungan siapa tim yang dapat zonanya. Oke, dan kita bakal ngeliat gimana zonanya ternyata bakal berpusat di Clock Tower. Ini artinya tim dari Onyx sendiri harusnya kalau mereka stay di Clock Tower bakal diuntungkan. Kenapa? Kalau di Clock Tower sendiri memang udah ada pembaca zona. Kalau mereka stay di sana, nunggu zona berikutnya nutup, mereka bisa baca, otomatis mereka dapat zona ketiga. Kalau mereka dapat zona ketiga, chance mereka buat masuk ke top 5 itu lebih besar lagi. Apalagi zonanya ke Clock Tower. Nah, sementara kita bakal lihat potential fight yang ada di antara Dranix dan juga Minion Esport. Di lain sisi, ada Onyx yang secara perlahan mulai mendekat ke arah kedua tim tersebut. Dan BSC yang bakal bertemu dengan Bos. Di lain sisi juga ada Lupre dan ada Boom yang bakal sangat berdekatan maksud gue. Tapi gue rasa ini bakal nge-hold dulu sih posisinya. Mereka bakal nyiapin buildingnya dulu. Kalau misalnya kita bicara factory itu, misalkan kita dari arah Pochinok ke factory. Berarti itu arahnya tuh kayak lebih ke lower ground. Oke, kita lihat sini udah ada tembakan nampaknya dari seorang Amek ke arah tim Dranix nampaknya. Jadi udah bener-bener sedikit terkena hit.
Benar, dan kalau misalnya itu masih coba di scoop ya, seorang Muharto masih memanfaatkan patahan, tapi kita lihat juga dari tim Onyx yang gak mau mundur langsung menghajar Muharto, setengah darah udah hilang, dan Jody Pan juga masih belum bisa berlindung kali ini. Itu gue sangat sedikit menyayangkan keputusan Dranix Muharto tadi ketika dia udah megang Gluol dan gak dipasang, menurut gue sedikit kurang respect dengan musuhnya. Ketika lo udah terkena hit, alangkah baiknya lo pasang Gluol dulu gitu, sebelum lo nunggu kena tembak atau apapun itulah. Bener, karena kayak satu match kita itu kayak berarti banget. Berarti banget. Dan lo bisa lihat di sini, mereka gak milikin apa-apa. Helm gak ada, grenade gak ada, even match kit pun nol. Sekarang mereka kalau ada di posisi kayak gini, mereka kontes dengan siapapun bakal agak sedikit susah. Kecuali mereka memutuskan untuk langsung hajar satu musuh yang lagi defense di compound dan ngerebut semua resource yang mereka milikin. Ya kalau misalnya kayak gini caranya, ini udah banyak banget tim yang pastinya hold position, mainnya pasti placement point juga. Kemanapun mereka lari, mereka bakal ketemu sama musuh. Apalagi drop point mereka tadi di Mars Electric dengan resource yang seadanya aja. Yes. Dan kalau misalnya kita lihat, udah bakal ketemu sama Minions Esports. Ya ini yang gue bilang, kalau emang Dranix mau coba untuk lanjut ke fase late game, gak ada salahnya mereka untuk kontes sekarang, dan udah kelihatan di depan ada tembakan dari seorang ABG di sana, bakal coba untuk melakukan scouting terlebih dahulu. Udah memberi info ke temannya bahwa ada dua orang di sebelah kanan, dan Dranix memilih untuk bermain defensif juga. Ini artinya Dranix bakal kesulitan untuk masuk ke fase late game, mengingat menurut gue sendiri mereka nggak memiliki AR yang cukup dan medikasi atau medkit yang cukup. Gue rasa di sini mereka harus ult aja, antara masuk ke dalam rumah atau mereka langsung back off aja, karena okay, dari minion sendiri nggak bakal masuk. Gue rasa kalau misalnya ke dalam rumah ya, yes, lu fightnya bakal dari atas tangga ya kan. Iya betul. Itu bisa dirugiin sama Minions Esports. Jadi ini back off aja untuk Dranix, dan kemanapun mereka lari gue rasa bakal ketemu sama musuh lagi. Iya, karena mengingat dari beberapa match ke belakang, dari playoff sampai ke play-in sampai di qualifier sendiri, kemanapun bakal ketemu musuh, mengingat ada 45 yang alive bro. Itu dia seperti yang lu bilang tadi, seperti yang lu prediksi juga. Yes. Memang tempo permainannya bakal kalem banget. Betul. Bakal kayak mungkin di zona ketiga tuh masih ada banyak banget. Iya, ya kan? Dan buat survivor gue mau ingetin bahwa custom room yang kita pakai ini gak ada gun statnya ya. Gak ada gun skinnya, jadi bener-bener gak ngaruh apa-apa. Ini cuman visual aja yang kalian lihat. Tapi Letda berhasil terknock down oleh seorang Gary dengan XM8 ya, bakal langsung dieliminasi begitu aja. Gary bermain dengan sangat efektif dan memiliki fast level 4. Star 8 udah mulai bergerak dan bermain lebih agresif dan melakukan rotasi yang cukup cepat juga menggunakan mobilnya tentunya. Iya, dengan menguasai Sentosa seutuhnya, resource dari Star 8 bener-bener lengkap banget. Dia dapat satu orang dari Eternal Thanos dan satu orang lagi Rahmat. Ya gak usah ngapa-ngapain, udah diem aja di sana karena masih ada zona juga. Nanti mungkin zona berikutnya kalau misalnya udah gak dapat zonanya, baru lu pindah tempatnya. Dan Star 8 masih mencari di mana, karena mereka gak berhasil eliminasi satu tim pun, ya kan? Yes, dan gue mau sedikit berbicara tentang update terbaru nih. Gue suka banget gimana Garena bekerja sama dengan Ragnarok ya. Itu ada skin ada fight cross ternyata, yeah, di sana, di mana Cupai berhasil terkena dan udah ada fight antara tim Dranix. Oke, okay, udah ada spam brand juga. Bener, dan Delta udah terkena dan kayaknya udah ada Gluol juga dipasang oleh seorang Devil dengan Groze, bakal coba untuk menyelamatkan. Oh. Dan ternyata Muharto berhasil dijatuhkan. Perang saudara ternyata kali ini. Atau di shotgun, dari Devil, M1887 berhasil menumbangkan seorang FPD. Bakal ditembangi, Cikyo juga terjatuh. Masih holy bisa, moly. Dari Devil, 5 poin kill diamankan sendiri oleh seorang Devil. 5 poin eliminasi oleh seorang Devil dengan double barrel shotgunnya. Lu bisa lihat gimana 180 derajat yang dilakukan oleh mereka tadi. Okay. Oke, di lain sisi bakal ada fight antara tim Boss dan juga tim Onyx nampaknya. Iya, bakal berbahaya lagi kali ini. Kita lihat sudah ada tembakan dari seorang Ana dengan SM8-nya. Dan kita lihat sudah ada pergerakan dari Altayo. Ya, coba untuk follow up tim Onyx kali ini. Di mana Bang Iki udah ngebagi tugasnya. Mereka udah ngebagi tugas di Cloud Tower. Dan ini adalah rumahnya dari Onyx. Yap, ini bakal bahaya banget buat tim Boss Esports. Karena memang Onyx di sini udah bener-bener hafal tentang obstacle-obstacle yang ada gitu. Bener, mereka udah menguasai Clock Tower seutuhnya, tapi kita Cupai juga gak mau buru-buru. Masih ada Tayo di bagian bawah, dipakai AK-47-nya. Dan udah nge-spot juga, ada di rumah hijau. Dan di sisi lain, Star 8 bakal datang. Oh, ada Star 8 yang bakal nembakin ke arah Onyx. Tayo yang bakal kesulitan di sini, di mana Tayo bakal ditembakin dari dua arah yang berbeda. Masih bisa survive. Lu bisa ngeliat gimana perputaran Tayo dengan PD-nya yang udah mengetahui map-nya. Bakal di-hit dari mana, dia sembunyi di tempat yang gak kelihatan sama orang. Ada fight antara Iki dan juga seorang Kojak di sini tentunya. Ya, bakal coba di-tapping lagi, dimana Kojak sudah menipis dari belakang dan udah menyiapkan shotgunnya. Dan masih bisa selamat, ternyata dari belakang terkena tembakan. Harus terlalu-lalu, kalau seorang Amek nampaknya kali bakal di-commit shot. Karena udah ada startnya juga datang, bakal dikuasai tempat dari tim Bob Esports. Kalau Iki dibalikin oleh seorang Ivoy. Ya, Tayo juga terkena down. Dua orang. Dimana Amek tersisa sama Lau berdua. Udah sangat sekarat, bakal langsung di-spam granat begitu aja. Ivoy bakal melakukan medikasi terlebih dahulu, tapi gak bakal tinggal diam. Dimana Star 8 udah mendengar ada bau peperangan. Mereka bakal langsung masuk sekarang ke dalam karena timingnya udah gak bisa ditahan lagi.
Bener, dari Star 8 juga bakal setup kayaknya kayak ini. Karena tim Onyx juga masih bertahan, tinggal satu orang yaitu seorang Lau. Tapi Star 8 yang gak mau kalah, gak mau kehilangan kesempatan yang ada kali udah ini. Udah kelihatan, bakal langsung ditembak begitu aja. Ada respon duluan cukup baik di sini. Lau tersisa sendirian, bakal bahaya banget. Gary berhasil mendapatkan eliminasi terakhir atas Onyx. Bakal ada fight 4 lawan 3 antara Onyx dan juga Star 8. Bakal berbahaya banget kalau mereka ngedrag ke fight yang jarak dekat. 4 lawan 3. Iya, dan kalau misalnya kita ingat, ini Star 8 udah ngumpulin lootingnya di Sentosa. Gue rasa lootingnya lebih bagus daripada Kok langsung dibantuin dari kanan ketembakan Giare dengan jogernya berhasil dihantukan oleh seorang Ivoy. Tapi kita lihat bukan dulu dari Bos Esports untuk memenangkan pertarungan kali ini. Masih di coin Zexia berhasil mencoba satu lagi dari Bos Esports. Oke, bakal coba revive terlebih dahulu di sini, bakal coba untuk commit, ditembakin begitu aja. Tersisa satu orang, dua lawan satu nampaknya, harus lebih berhati-hati lagi di sini. Oh, mereka respect, mereka bakal melakukan healing terlebih dahulu dan merevive teman-temannya. Tapi Ngana berhasil terkenak down dari jauh, ada Dranix, Vayner. Dari kejauhan. Holy. Oh my god, Zexia tapi di sini dari Star 8 sendiri udah ngamanin 4 poin eliminasi dan dia harus mundur dulu ngamanin placement poinnya. Mungkin bisa ke bawah Clock Tower biar aman. Oke, bakal coba untuk mundur terlebih dahulu nampaknya ya. Dan 3 poin eliminasi yang didapatkan oleh Bos Esports. Tadi kalau kita lihat sebenarnya fight-nya cukup hectic di mana Envoy udah berhasil mendapatkan 2, tapi dia eliminasinya sama tim Star 8 juga. Dan sekarang ketika mereka udah mulai fight, datang lagi satu tim lagi. Ini benar-benar Star 8 Zexia benar-benar menggunakan timing yang pas banget untuk kabur. Bener, timingnya pas untuk berpindah tempat dan tadi sebenarnya Bos itu masih sisa 3 orang. Kalau misalkan Dranix gak ada, itu gak mungkin kehilangan lagi satu orang Ana. Iya, betul. Dan sangat disayangkan gak worth it gitu loh fight di sana. Kayak cepet banget ngilangnya gitu ya. Yes. Dan ini ada UAV udah kelihatan ada 3 tim. Pas banget lewatnya teng, langsung ada 3 tim kelihatan titiknya. Ini bisa ngelabuin musuh juga kalau misalkan gue bilang. Karena UAV cuma lewat sejenak doang, itu kalau misalkan dia habis lewat, dia langsung naik. Itu bisa jadi surprise. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini Bumi masih nge-hold position juga dan dari Bos Ad Hoc kali ini yang masih utuh 4 orang karena masih dalam zona juga ngapain keluar, kita hold position aja. Teman, ini bisa diuntungkan juga oleh Boom Esports ya, Boom Cerberus karena mereka ada di high ground kali ini. Yes, betul banget dan ini bakal menjadi late game yang cukup sulit menurut gue mengingat masih ada 10 game yang ini. Dan kita lihat di sini ada XCN bakal menembak ke arah tim Boom yang datang dari belakang. Bakal diserang. Dan kita lihat juga ada Bro Ad Hoc yang belum mau masuk ke dalam peperangan. Tapi kita lihat di sini juga ada Dranix Vendetta yang udah mendengar suara tembakan dari peperangan yang ada di Bima Sakti Trip. Zona juga bakal menutup. Dan kita lihat bakal ke mana kan zona berikutnya. Oh my god, karena tim Louvre yang berikan perang di luar zona kali ini, Shay. Iya, bakal langsung ada tembak-tembakan di mana Guns bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Karena Bos yang termancing untuk fight juga udah kelihatan ada di depan, bakal coba ditembak oleh seorang Dooms di sini. Masih nggak menghasilkan apa-apa. Long fight yang membuang resource cukup banyak, gak cukup baik buat ketiga tim yang fight di sini karena mereka ada di luar zona dan gak mendapatkan apa-apa. Ya kalau misalnya lo lihat ini udah ada Dranix juga yang nungguin dari luar dan Boom juga udah menerima damage begitu banyak. Sekarang Guns masih berlindung diri di balik batu kali ini. Dan kita lihat masih ada Mocha yang masih berusaha untuk meratakan pemain dari Boom Cerberus. Yang dimana mereka ini harus mikir lagi karena zonanya gak ada pada mereka. Ya lu bisa lihat gimana Guns mencoba menahan pergerakan XCN 4 orang biar Why Not bisa masuk ke dalam zona atau seenggaknya dapat posisi yang lebih enak. Ini gara-gara no gun skin stats perangnya jadi alot banget karena damage dari long range juga gak seberapa. Betul. Dan juga lu kalau misalnya jarak dekat butuh banget 8-8-7 cuma ada 2 peluru doang. Ini bakal bahaya banget. Sementara kalau lu lihat di sini Cho'Gan hanya memiliki medkit 3. Kalau ini long fight, zona bergerak bakal susah banget ketika mereka mau coba masuk ke zona dihalangin musuh dan gak memiliki medkit yang cukup. Yes, tapi kita lihat di sisi lain juga ada Ad Hoc yang ngalangin posisi dari Boom Cerberus yang terjepit oleh 2 tim sekaligus menjadi roti si daging. Nampaknya kali ini pas ada Guns berhasil oleh pemain dari Bos Ad Hoc. Dimana kita lihat Cho'Gan juga berhasil mendapatkan Guns dijepit dari 2 sisi sekaligus, Bos. Dijepit dari dua sisi sekaligus dan kita bakal beralih sedikit di mana Cho'Gan bakal coba memimpin teman-temannya untuk menghajar Why Not yang tersisa sendiri. Bakal sulit banget ditembak dari daerah atas, udah sangat sekarat, gak bisa berbuat banyak. Boom Cerberus harus dipulangkan di posisi ke-10. 26 orang tersisa dan masih ada 9 tim yang hidup. Ini rame banget, Bosku. Iya, ini kanan kiri tadi memang dari Boom Cerberus gak bisa kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang udah ada Dranix Vendetta juga yang udah ngamanin
zona berikutnya. Dimana kalau misalnya kita lihat ada pergerakan dari Boss Ad Hoc ataupun XCN itu bakal terhalang dengan adanya Dranix Vendetta. Dan itu keuntungan mereka, misalkan mereka bisa ngamanin placement point dan juga poin eliminasi yang banyak banget dari kesempatan ini. Ya, di lain sisi ada dari sebelah kanan dan kiri. Boss Ad Hoc udah bakal dihajar dari dua sisi yang berbeda. Agni bakal ditembak dari depan belakang, gak bisa berbuat banyak. Langsung ditembakin, tapi Farhan udah berhasil mendapatkan gula kena daunnya. Bang, langsung ditembakin begitu aja. 4 lawan 1, bakal sulit banget, gak bisa berbuat banyak. Walaupun menggunakan fast level 4, medkit yang tersisa hanya 3. Gak memiliki helmet sama sekali. Akan meninggalkan Azmi dan juga I'm Sky, tapi kita lihat dari sisi kanan juga ada BSC yang will join to fight kali ini. Berhasil menjepit XCN dari sisi lainnya. Dom, bakal terlihatnya. Dan XCN berhasil eliminasi oleh Boss Esports Ad Hoc. Itu benar-benar udah disekaratin banget, tapi dia bakal mencoba berusaha melakukan healing terhadap teman-temannya. Ini bakal sulit banget, dan ya menurut gue keputusan yang kurang pas juga, karena memangnya sulit juga. Iya, memang udah dikepet banget. Dranix nyayur, bos. Dranix nyayur, gue udah bilang ini posisinya enak banget. Mereka dapat di pinggir zona, udah dapat. Dan sekarang Eternal Tennis juga Trisha Rahmat yang masih menjadi lone survivor, the last man standing from Eternal Tennis. Dan ini kita lihat di sebelah kanan masih ada tim yang alive, dan sisanya udah tereliminasi. Bener. Dan oh, ini masih kurang tepat ya. Oh iya, ada sedikit kesalahan juga. Ya, betul banget. Dan BSC Hero lagi-lagi berhasil mendapatkan Dranix Devil. Ada tembakan juga di sana, cukup sakit. Respon gulauan cukup bagus dari seorang Bagas. Ada fight di depan lagi. Mas Anang udah ditembakin Bagas, udah terknockdown di mana mau. Berhasil mendapatkan satu knockdown-nya, tapi Rahmat yang tersisa sendiri di sini bakal coba untuk memanfaatkan situasi yang dibuat oleh kedua tim yang perang. Di lain sisi, Lufre Halcyon berhasil mendapatkan poin eliminasi tambahannya. 5 tim tersisa, 11 orang yang masih hidup. Kita lihat masih ada Boss, cuma ada pelontar, duar, cuma ada setengah darah doang, masih lemar lagi oleh seorang Alcyon dengan pelontarnya. Ya, udah ditutup, ternyata respect yang cukup baik dari seorang Cupai dan juga Envoy tentunya. Halcyon harusnya tadi kalau emang dia info dua orang udah hit, mereka punya menang jumlah. Tiga orang bisa langsung hajar ke daerah Cupai ataupun Envoy. Itu bakal sulit banget ketika udah tahu musuhnya hit, dihajar oleh tiga orang sekaligus walaupun tersisa dua orang gitu. Iya, karena mereka juga punya pelontar sebenarnya. Tadi udah bisa sekarang, kalau misalkan mereka pede banget itu bisa banget. Tapi kita lihat di sisi yang lain, ada Dranix Vendetta berhasil kayaknya nyayur lagi di pinggir zona. Cuma kalau misalkan kita lihat zonanya, ini gak enak banget, bos. Ada di tengah-tengah sungai dong, kali itu gak tuh? Ini bakal susah banget ditembakin dari depan. Ini bener-bener bakal ini banget sih. Dranix Vader dan kawan-kawan bakal bener-bener nyayur. Dan masuk ke top 3. Lufre dengan satu poin eliminasinya masuk ke top 3. Ini udah menjadi langkah awal yang cukup baik harusnya. Yes, tapi kita lihat Boss Esports masih menjadi incaran pemain dari Lufre. Udah terkena zona, harus digigit oleh zona. Udah ada gloss yang dibuka oleh seorang Aimfoy tentunya. Dimana tinggal sendirian, pelontar dibuka lagi. Masih gloss yang responsif, bakal coba berlari dan ternyata berhasil dieliminasi oleh tim Lufre, tinggal 2 tim Sky. Iya, bakal langsung dihajar begitu aja, di mana Elysia bakal coba untuk langsung masuk menggunakan M79-nya. Delta berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi terakhirnya dengan 1 peluru aja. Oh my god, Dranix Vendetta. Seperti yang lu predik, Dranix benar-benar kuat bermain di offline. Offline nih suka ada surprise.